Yang saya hormati Bapak Sesmenko Perekonomian beserta perwakilan dari pemerintah, dan saya tidak sebut satu persatu. Yang saya hormati teman-teman perwakilan dari Dewan Perwakilan Daerah Indonesia yang terdiri dari pimpinan panitia perancang undang-undang, pimpinan Komite 2 dan pimpinan Komite 4, pimpinan dan anggota panja undang-undang rancangan undang-undang Cipta Kerja. Yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan Yang Maha Kuasa sebenarnya, sehingga kita pada hari ini bisa hadir secara bersama-sama untuk melanjutkan pembahasan DIM yang kita pending kemarin, yakni di bab 7 dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai dengan laporan dari sekretariat, anggota yang telah menandatangani daftar hadir sebanyak 15 orang. Kemudian jumlah anggota yang hadir secara virtual 10 orang dan dihadiri oleh 8 fraksi. Kita 40 Pak ya. 40 ya. Jadi karena ini sudah memenuhi quorum 25 orang. Dengan demikian, dengan menyiapkan Bismillahirrahmanirrahim, rancangan undang-undang Cipta Kerja pada hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ini TV Parlemennya ada enggak? Disiarkan tetap langsung, Pak, karena diambil dari media. Oh, oke. Okay. Jadi walaupun kamera enggak diambil dari Bu Rike, ya. Pimpinan di sini dong. Bu Rike, ada masalah sama ketua enggak kan? Ah, kok enggak kangen sama ketua kelihatannya? Ah, ini lah. Sesuai dengan keputusan rapat panja yang telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 29 Juni tahun 2020, rapat panja hari ini diagendakan untuk melanjutkan pembahasan DIM atas RU tentang Cipta Kerja, bab 7, terkait dengan dukungan riset dan inovasi. Selain itu, rapat hari ini sebenarnya juga dijadwalkan membahas bab 9 tentang kawasan ekonomi dan bab 10 tentang investasi pemerintah pusat dan kemudahan proyek pemerintah. Namun karena fraksi-fraksi belum menyerahkan ataupun belum menyampaikan DIM terhadap kedua bab tersebut, ini saya ucapkan apresiasi yang tinggi kepada fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang baru saja menyerahkan DIM untuk bab 9 dan bab 10. Saya ucapkan terima kasih kepada fraksi P3. Maka pembahasan kedua bab tersebut untuk hari ini kita tunda dahulu, Pak Sesmen. Mungkin ini ada bagusnya juga, Pak, pada teman-teman DPD juga. Kita berharap nanti kepada fraksi-fraksi untuk bisa menyerahkan DIM-nya sebenarnya itu tidak per klaster-klaster lagi. Karena kita sudah menyerahkan sandingannya, nanti mungkin ke depan, kalau bisa, kan ada 3 kategori DIM. Nah, kita berharap dari 3 kategori DIM ini, DIM yang memang oleh fraksi-fraksi dianggap tidak ada perubahan ataupun sifatnya tetap, ataupun DIM yang sifatnya hanya soal redaksional, kalau bisa sesegera mungkin untuk kita putuskan. Karena kalau kedua kategori DIM ini bisa kita putuskan, saya yakin 2/3 RUU Cipta Kerja ini sudah selesai. Oleh karena itu, mungkin nanti ke depan tolong kepada teman-teman pimpinan Kapoksi yang ada di Badan Legislasi untuk kita, kecuali kalau DIM yang kategori 3 menyangkut soal substansi. Nah, itu perlu pikiran yang diskusi yang panjang kepada fraksi-fraksi dan itu kita persilahkan.
Sekali lagi saya meminta dengan hormat nanti kepada teman-teman sekalian untuk bisa sesegera mungkin dim-dim yang dua kategori tadi untuk bisa segera kita sahkan bersama dengan pemerintah dan teman-teman DPD. Sebelum saya lanjutkan untuk membacakan dim yang terpending kemarin, saya ingin menyampaikan jadwal rapat kita pada hari ini. Yang pertama adalah pengantar ketua rapat seperti biasanya. Kemudian pembahasan DIM RUU Cipta Kerja yang terkait dengan materi bab 7, dukungan riset dan inovasi, dan yang terakhir penutup. Karena DIM ini tinggal 3. Kemarin kita sudah menyelesaikan DIM 133, 134, 135, 139, sampai dengan DIM 145. Yang tersisa adalah DIM nomor 147, 151, dan 152. Karena kemarin sebenarnya hampir seluruh fraksi itu DIM 147 ini tetap, kecuali DIM dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang cukup panjang. Dan apa yang diusulkan oleh teman-teman PDIP, menurut saya justru untuk kesempurnaan terhadap RUU Cipta Kerja. Namun demikian, tentu karena kita ini pembahasannya tripartit, dan terutama kepada pemerintah sebagai pengusul rancangan undang-undang, oleh karena itu saya mempersilahkan dulu kepada pemerintah untuk menjelaskan hasil koordinasi di antara semua kementerian ataupun lembaga yang berkaitan dengan DIM 147. Saya persilahkan, Pak. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati Bapak Ketua Badan Legislasi, Pak Ketua Panja, Pak Pratman, Ibu Rike, Ibu Wakil Ketua, Pak Willy Aditya, Pak Wakil Ketua, Pak Nunung Dasam, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, para anggota Panja, para DPR RI yang kami hormati. Pak, Mr. bisa mic-nya dimatiin aja. Dimatiin aja, Pak. Pakai ini aja. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Kami mohon izin kami lanjutkan. Yang kami hormati para pimpinan dan anggota DPD RI yang juga hadir pada kesempatan hari ini, juga Bapak-Ibu sekalian, para pimpinan anggota baik dari Balek maupun DPD RI yang hadir melalui video conference, dan teman-teman dari kementerian lembaga yang terkait, baik yang hadir secara fisik bersama kami maupun yang melalui video conference. Pertama, kami ingin melaporkan Bapak-Bapak pimpinan melanjuti hasil rapat panja hari Senin yang lalu, di mana untuk DIM nomor 147 kemarin ada usulan dari fraksi PDIP yang dari catatan pembahasan kemarin kami diminta menindaklanjuti, kemudian kami membahas di internal pemerintah, Bapak. Kami laporkan bahwa kemarin kami sudah mengundang semua kementerian lembaga yang terkait. Kemarin siang kami melakukan rapat. Ini suaranya biar jelas itu di mana ya? Jelas sekarang Bisa terbaik. Itu aja di hidup ini. Ini saya matiin dulu. Anunya aja dimatiin, Pak. Mic-nya dimatiin. Yang ini kami mute ya. Volumenya kami off-kan, tapi enggak kami. Mic-nya dimatikan, Pak. Ya, kalau bukan. Ini sudah cukup. Kalau Bapak tidak hidupkan di mute anunya, komputernya, yang virtual enggak bisa ikutin, Pak. Ya. Ini sudah kami unmute, tapi volumenya yang kami kecilkan mungkin cukup jelas, Pak. Sekarang. Enggak. Ya. Baik. Toha, sudah kedengaran? Ya. Siap, Pak. Baik. Mohon dilanjutkan, Bapak. Jadi kami laporkan bahwa kemarin sesuai dengan permintaan kami untuk meminta waktu dibahas di internal pemerintah, kami sudah mengundang rakor teknis semua kementerian lembaga yang terkait, baik dari Kementerian Ristek Brin, kemudian Kementerian BUMN,
kemudian Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu, kemudian Kemenkumham dan Seknek kemarin sudah kami undang untuk rapat bersama-sama kemarin siang. Dan hari ini juga teman-teman dari pimpinan KL yang terkait hadir bersama-sama kami, ya Pak. Dari Pak Sesmen Ristek, Pak itu juga hadir, Pak Sesmen BUMN, Pak Susianto hadir, kemudian dari Kemendagri, Pak Staf Ahli, Pak Yusarto, kemudian teman-teman dari Kumham, Pak Nasruddin dan teman-teman, dan juga dari Bappenas, dari Pak Karohukum. Pak Karohukumnya. Tadi kami kontak Pak Sestamanya karena ada rakor menugaskan Pak Kepala Biro Hukum. Nah, dari pembahasan kami bersama-sama teman-teman kementerian lembaga yang terkait, Pak, kami akan melaporkan terkait dengan tanggapan dari fraksi PDIP kemarin mengenai pasal 119, dim nomor 147, yang pada intinya mengusulkan mengubah, menghapus, dan mengatur kembali beberapa ketentuan di dalam empat undang-undang, yaitu Undang-Undang SPPN, kemudian Undang-Undang Sisnas Iptek, Undang-Undang Pemda, Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang mengenai BUMN. Nah, dari empat undang-undang yang diusulkan untuk dirubah ini, kami sudah membahas di internal pemerintah. Izinkan kami membacakan beberapa kesimpulan dari pembahasan secara teknis antar kementerian lembaga di pemerintah. Nanti untuk hal-hal yang lebih teknis kalau diperlukan, Bapak Ketua, kami mohon izin teman-teman dari KL terkait dengan empat-empat undang-undang tadi akan kami undang untuk melengkapi penjelasan kami. Jadi yang pertama terkait dengan Undang-Undang SPPN atau Undang-Undang 25/2004, di mana diusulkan ada perubahan di ketentuan umum dan perubahan di bab 3 mengenai ruang lingkup. Nah, kami sudah diskusi kemarin dengan teman-teman dari Kementerian PPN Bappenas yang pada intinya hasilnya menyampaikan bahwa kalau untuk tujuan penguatan dan mendukung terhadap riset dan inovasi, menurut catatan teman-teman Kementerian PPN Bappenas, sebenarnya Undang-Undang Nomor 11/2019 mengenai Sisnas Iptek sudah sangat kuat sebagai landasan di dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada haluan ideologi Pancasila, terutama dari pasal 5 huruf A dari Undang-Undang Sisnas Iptek tadi. Ketentuan ini dipandang sudah cukup kuat dalam mendukung RISNOV, riset dan inovasi, sebagai dasar di dalam perencanaan pembangunan nasional, baik yang dilakukan oleh kementerian lembaga maupun oleh pemerintah daerah. Nah, karena itu Undang-Undang 25/2004 mengenai SPPN ini sebenarnya sudah cukup jelas mengatur semua fungsi-fungsi pemerintahan, sehingga menurut teman-teman Bappenas kemarin kami rapat tidak perlu lagi untuk mengatur kembali, terutama di dalam pasal 3 ayat 3, dan justru menurut teman-teman di dalam perumusan bidang-bidang yang ada di usulan di pasal 3 ayat 3 ini, malah nanti akan membatasi ruang lingkup di dalam pelaksanaan Undang-Undang SPPN. Karena itu, usulan untuk perubahan ruang lingkup sistem perencanaan pembangunan nasional di dalam konteks usulan Undang-Undang SPPN yang dirubah ini, dari teman-teman Kementerian Dinas mengusulkan tidak merubah di Undang-Undang SPPN, namun dapat dipertimbangkan untuk diperkuat di Undang-Undang Pemda, yang Undang-Undang nomor 23 yang nanti juga akan kami sampaikan beberapa catatan kami. Jadi untuk yang Undang-Undang nomor 1 yang terkait dengan Undang-Undang SPPN, Undang-Undang 25/2004, kesimpulannya pemerintah mengusulkan untuk tetap tidak dilakukan perubahan di Undang-Undang SPPN, namun untuk tujuan penguatan RISNOV tadi dapat dipertimbangkan untuk dilakukan penguatan di beberapa pasal di Undang-Undang Pemda atau pemerintah daerah. Ini yang pertama yang terkait dengan Undang-Undang SPPN atau Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004. Kemudian yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 atau Undang-Undang Sisnas Iptek, pada prinsipnya pemerintah sepakat untuk mendorong implementasi dan pelaksanaan riset dan inovasi sampai ke daerah karena ada penguatan RISNOV sampai ke daerah. Namun demikian nanti terkait dengan pembentukan kelembagaan riset di daerah, hendaknya mengacu juga kepada pembentukan organisasi perangkat daerah atau OPD yang diatur di dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah. Untuk mengoptimalkan pembentukan kelembagaan riset di daerah tersebut, juga perlu ada beberapa kriteria yang nanti perlu dipertimbangkan.
yaitu mulai dari kebutuhan riset dan inovasi di masing-masing daerah, kemampuan keuangan daerah, kelembagaan perangkat daerah, kesesuaian dengan rencana pembangunan daerah, dan juga kesiapan serta ketersediaan kelembagaan ilmu pengetahuan teknologi di daerah, sumber daya ilmu pengetahuan teknologi di daerah, dan jaringan IPTEK yang ada di daerah itu sendiri. Karena itu, pembentukan kelembagaan riset dan inovasi di daerah dapat mengacu kepada pada saat kita melakukan pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPERDA, yang juga dicantolkan di dalam salah satu pasal yang dasar pembentukannya menggunakan pasal 219 yang ada di Undang-Undang Pemerintah Daerah. Ini yang kira-kira terkait dengan Sisnas IPTEK mengenai kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengusulkan adanya BRINDA, Badan Riset dan Inovasi Daerah. Kami mengusulkan tidak di Undang-Undang Sisnas IPTEK-nya, tapi nanti dilakukan penguatan di Undang-Undang Pemerintah Daerah atau Undang-Undang nomor 23/2014. Kemudian yang ketiga, yang terkait dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah sendiri, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Pertama, yang terkait dengan pengaturan riset dan inovasi dimasukkan di dalam urusan pemerintahan absolut. Ini menurut teman-teman di Kemendagri, kami dengan Pak Staf Ahli Kemendagri, Pak Susastro, kemarin dengan dari Dirjen Bangda ya Pak ya, dan dari Pak Sekjen Kemendagri, kemarin kami ajak diskusi juga. Sebenarnya kalau kita menambahkan satu tambahan kewenangan absolut ini, kewenangan absolut pemerintah pusat ini sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat yang implikasinya nanti kepada pemerintah pusat akan menyangkut ke banyak hal, Pak. Terutama terkait dengan penyediaan pembiayaan, pendanaan, juga kelembagaannya yang juga diperlukan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut kalau ditambahkan jadi satu kewenangan tambahan di dalam rangka pemerintahan absolut. Karena itu nanti baik yang akan dilimpahkan di instansi vertikal maupun yang akan dilaksukan oleh kepala daerah, kita juga perlu mempertimbangkan, kemarin kami undang juga dari Dijen Anggaran Bapak di dalam rapat dari Kementerian Keuangan, pada prinsipnya ini akan punya implikasi ke dalam anggaran kita dan akan memberikan beban tambahan baru bagi APBN. Karena itu kemarin pendapat dari teman-teman di Dijen Anggaran mohon untuk dipertimbangkan kembali kalau menimbah satu urusan pemerintahan absolut di dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah. Kemudian menambahkan urusan pemerintahan absolut ini juga berkonsekuensi harus diselaraskan dengan berbagai undang-undang lain yang terkait, yang juga menjadi catatan kami. Karena itu pemerintah yang terkait dengan rumus undang-undang absolut ini belum dapat menyetujui usulan untuk memasukkan RISMOF sebagai tambahan urusan pemerintahan absolut. Namun demikian, pengaturan RISMOF ini sebagai penguatan dari pelaksanaan riset dan inovasi di daerah dapat dilakukan di beberapa pasal yang lain. Kemarin yang sudah kami bahas dengan teman-teman Kemendagri, paling tidak ada dua pasal. Yaitu yang pertama yang kemarin kami exercise di pasal 219, di mana usulan perubahan pasal 219 ini lebih banyak sebagai penunjang urusan pemerintahan yang nantinya diharapkan sama dengan urusan perencanaan yang pelaksanaannya di daerah diimplementasikan melalui BAPERDA. Jadi pembentukan BRINDA menggunakan pola pada saat kita melakukan pembentukan BAPERDA. Nanti teman-teman di Kemendagri silakan melengkapi penjelasan. Di pasal 219 kalau kita baca di ayat 1, badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 209 ayat 1 huruf E dan ayat 2 huruf E dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, dan di sini sudah ada penelitian dan pengembangan. Tinggal di sini dilengkapi misalkan penelitian atau riset, inovasi, pengembangan, dan fungsi-fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu kami di pemerintah kemarin mengusulkan tidak ditambahkan di dalam tambahan urusan pemerintahan absolut, namun bisa ditambahkan di pasal 219 mengenai fungsi penunjang, atau tadi barusan dari Pak Staf Ahli sudah komunikasi dengan Pak Sekjen Kemendagri juga mengusulkan juga bisa dieksersis ditampung di dalam pasal 260 yang khusus membahas mengenai sistem perencanaan pembangunan daerah. Ini untuk yang ketiga Bapak, Undang-Undang Pemerintah Daerah.
undang-undang yang keempat yang terkait dengan Undang-Undang 19/2003 mengenai BUMN. Pertama, usulan yang terkait dengan perubahan judul bab, yaitu bab 5, kami dapat menerima. Dan beberapa usulan perubahan untuk pasal 66 ayat 1, 2, 3, dan 4 juga kita dapat menerima, di mana penambahan ayat 2 dan 3 tadi sebenarnya mengambil rumusan penjelasan yang sudah ada sebelumnya di pasal 66 yang akhirnya diangkat menjadi norma untuk tambahan ayat baru. Kemudian untuk penjelasan ayat 1 yang menyangkut bahwa BUMN termasuk anak BUMN, kami kurang sependapat karena ini tidak sejalan dengan pasal 1 ayat 1 di Undang-Undang BUMN itu sendiri, di mana BUMN yang selanjutnya, badan usaha milik negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari KND atau kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, sesuai dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang BUMN, maka BUMN itu terdiri atas Persero dan Perum. Karena itu, sejalan dengan keputusan MK tahun 2019, nomor MK 01 PHPU Pres 2019 tanggal 27 Juni 2019, yang terkait dengan permohonan uji material pada saat itu, kami belum bisa menerima usulan bahwa yang dimaksud BUMN termasuk anak perusahaan BUMN. Nanti kami bisa mengundang Pak Sesmen BUMN untuk melengkapi penjelasan. Pada intinya, untuk penjelasan ayat 1 yang menyangkut BUMN termasuk anak BUMN, kami menganggap bertentangan dengan keputusan MK tahun 2019 tersebut. Demikian Bapak Pimpinan, Bapak Ketua Panja, yang terkait dengan amanah kemarin kami diminta untuk membahas di internal pemerintah. Selanjutnya untuk yang tanggapan untuk tim yang prasal 119 ini, apabila masih diperlukan penjelasan lebih detail nanti mohon izin akan mengundang teman-teman KL terkait. Demikian Pak dari Pak Mendra, terima kasih. Kami undang dari Pak Sesmen Ristek Brin, apakah ada tambahan yang terkait dengan nanti Ristek, Pak? Oke, pakai kan untuk Pak Lucky. Ini aja sedikit. Sebentar. Alat kepuasannya sebentar. Beliau ini alat pemuas. Alat pemuas. Pak Jenderal. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kemenristek Brin. Terima kasih pada Bapak Pimpinan, Bapak dan Ibu anggota dari tim kerja, dan kemudian Bapak Sesmen terkait dengan apa yang disampaikan bagaimana sebetulnya urusan dari riset dan inovasi untuk menunjang penguatan dari undang-undang ini. Secara umum dan secara prinsip kami mendukung dan menyetujui bahwa kegiatan yang pengaturan-pengaturan terkait dengan riset teknologi dan juga inovasi ini memang menjadi penting dan sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Sesmen. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada tambahan yang lain? Oh, cukup, Pak. Cukup ya. Jadi ini juga sekaligus sudah menjawab dim dari usulan teman-teman PKS. Ya, karena ini PKS kan mengusulkan menyangkut soal revisi beberapa ketentuan di Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Tadi Pak Sesmen sudah menjawab itu. Prinsipnya nanti memang nanti Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ini memang kita pasti akan melakukan revisi lagi untuk penyesuaian. Jadi nanti revisinya menyangkut soal undang-undang induknya sekaligus karena keterkaitan dengan undang-undang tentang apa lagi namanya? Riset dan
undang-undang tentang sistem bukan Sisnas Iptek ya, Sisnas Iptek. Nah, jadi itu pasti nanti akan kita selaraskan. Jadi nanti kita bahas secara tersendiri menyangkut soal undang-undang tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Kita integrasikan nanti ke sana, Mbak Rika ya. Kemudian yang kedua, pemerintah tidak setuju atau belum bersedia untuk, padahal sebenarnya DPR berbaik hati ini sebenarnya. Walaupun teman-teman DPD pasti juga agak kurang setuju. Nah, ini DPD ini setuju dengan pemerintah bahwa kewenangan absolut itu yang tadi diusulkan untuk ada penambahan satu kewenangan absolut, yakni kewenangan di bidang riset dan inovasi, pemerintah belum bersedia untuk menerima. Nah, kalau yang mau diberi tidak mau menerima, kan bisa kita paksa. Begitu Pak Sesmen ya. Ya, satu. Jadi saya rasa masalah itu selesai ya, dan DPD pasti happy-happy aja nih. Ya. Yang kedua, yang ketiga menyangkut soal pembentukan badan riset daerah. Menurut saya dan hasil konsultasi kita bersama-sama tadi juga antara wakil pemerintah, saya pikir dengan ketentuan dicantolan dimanapun, apakah itu di Undang-Undang Pemda ataupun di mana, yang jelas tolong dipisahkan, jangan dianggap bahwa dengan adanya pembentukan, dasar pembentukan badan perencanaan pembangunan daerah itu, di dalamnya include sudah menyangkut soal riset dan inovasi. Tapi supaya inline antara badan riset nasional nanti dengan daerah, maka di daerah pun akan dibentuk badan riset daerah. Nah, jadi pikir sepakat Pak itu ya. Tuh, yang terakhir menyangkut soal undang-undang BUMN. Kalau memang berkaca kepada keputusan Mahkamah Konstitusi, maka yang namanya BUMN itu kan ada layernya. Nah, kalau kita sekarang mencantumkan layer sebagaimana yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, maka tentu pasti akan dibatalkan lagi. Jadi kita ikut terhadap pengertian yang mana yang masuk dalam kategori badan usaha milik negara yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, saya pikir jelas arahnya ya. Nah, menyangkut soal yang lain-lainnya, saya pikir sudah terakomodir semua. Namun demikian, saya kembalikan kepada pengusul, kepada Ibu Rike, untuk menanggapi, ataupun kepada teman-teman PKS. Karena yang lain, sifatnya tetap semua nih. Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok senyumnya lebih manis, Bu? Tadi katanya nggak dengar suaranya. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Panja RU Cipta Kerja, yang saya hormati perwakilan dari pemerintah, saya apresiasi, kami apresiasi atas tanggapannya yang luar biasa. Pertama mengenai Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, jika pemerintah keberatan untuk menjadi urusan absolut, saya kira itu kita bisa putuskan bersama. Tapi sebelumnya tentu argumentasi kita adalah bahwa backbone semua negara, mau mazhab politiknya apapun, adalah riset dan inovasi nasional, Pak. Kita sudah harus masuk pada paradigma perencanaan pembangunan berbasis riset dan inovasi nasional. Situasi COVID-19 ini memperlihatkan bahwa sesungguhnya kita harus memperkuat riset dan inovasi nasional, begitu. Dan juga kemudian tidak bisa melepaskan riset dan inovasi nasional dari persoalan pertahanan dan keamanan negara. Sehingga persoalan riset dan inovasi nasional, hemat kami memang menjadi urusan absolut ya, kalau kita lihat di negara-negara lain itu juga menjadi suatu urusan yang benar-benar urusan absolut, bisa dikatakan demikian. Tetapi jika pemerintah memiliki pertimbangan lain, terutama persoalan anggarannya, tentu itu menjadi hal yang berbeda. Ini antara substansi
dengan anggaran tentu dua hal yang berbeda. Namun demikian, jika pemerintah keberatan itu ada di Undang-Undang 25 tahun 2004, maka kami mengusulkan itu berada di Undang-Undang 23 2014, khususnya tadi sudah disampaikan di pasal 216. 260 bagian kedua tentang perencanaan pembangunan daerah, nanti mungkin di Timus-Timsin diperbaiki redaksinya, tapi kurang lebih daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi atau riset dan inovasi nasional, begitu Pak di situ, riset dan inovasi nasional, nanti tolong TA diharmonisasi dengan pasal 5A Undang-Undang 11/2019. Saya tambahkan, ini menjadi suatu paradigma baru Pak, karena kalau Undang-Undang SPPN itu kan dibentuk sebelum ada Undang-Undang 11/2019. Seperti disampaikan oleh pemerintah tadi, itu sudah jelas memang, tetapi di dalam omnibus ini kan kita juga mengharmonisasi Pak. Jadi kami sepakat itu bisa masuk di pasal 260 ayat 1 Undang-Undang 23 tahun 2014 untuk memperlihatkan integrasi antara pembangunan pusat dan daerah begitu. Kemudian terkait dengan Undang-Undang 11 tahun 2019, kami tetap pada posisi, tadi juga sebetulnya sudah berbicara dengan ses dari Kemenristek ya, kalau di dalam tadi sebetulnya kita hanya meminta pasal 48 itu ditambahkan tadi, selain dibentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dibentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah. Itu kami tetap minta dipertahankan, Pak. Dan kemudian dikaitkan dengan pasal 219 yang Bapak sampaikan tadi, itu kita jahit, Pak, supaya antara Undang-Undang Sinas Iptek, tambahan di pasal 48, dan perbaikan di pasal 219 Undang-Undang 23/2014 itu bisa disinkronkan begitu. Lalu kemudian yang pemerintahan absolut tadi sudah, yang kemudian mengenai tambahan perubahan di pasal 3 yang tadinya ada di Undang-Undang SPPN, kalau pemerintah juga keberatan begitu bahwa perencanaan pembangunan yang berlandaskan riset dan inovasi nasional setidaknya meliputi itu rinciannya, maka kita masukkan juga ini untuk dilengkapi di Undang-Undang 23/2014 kurang lebih di pasal 12 begitu ya Pak ya. Pasal 12. Yang tentang rincian tentang bidang agama, pertahanan, keamanan. Itu nanti saya cek pasalnya ya Pak ya, tapi kurang lebih bahwa rincian kebijakan pembangunan di daerah itu juga harus berbasis pada riset dan inovasi nasional yang juga terintegrasi, ini juga untuk teman-teman DPD, terintegrasi dengan yang namanya hasil dari riset dan inovasi di daerah, kurang lebih seperti itu. Itu dari saya, mungkin ada tambahan dari Pak Hendrawan. Kalau yang tentang BUMN, kami sepakat Pak dengan Pak Ketua, kalau memang itu sudah putusan MK, bahwa akan dikenakan juga aturannya apakah kepada layer di BUMN atau tidak, kita kembalikan kepada keputusan Mahkamah Konstitusi tentang definisi BUMN. Demikian, terima kasih. Mbak Rika, ada satu yang kelupaan. Nah, itu dia. Ini soal Undang-Undang 12/2011. Ya, soal maaf. Boleh tambah sedikit? Kementerian Riset dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, tadi kita udah bicara secara formal. Jadi memang sekarang kan ini ada perubahan nomenklatur soal kementerian. Tapi sebenarnya ini urusannya di pemerintah.
karena urusannya menyangkut soal pembiayaan. Nah, pertimbangan kita, kalau kita masukkan di dalam undang-undang, norma undang-undang, kita tidak tahu nanti kalau terjadi pergantian rezim. Kalau terjadi pergantian rezim, kemudian nomenklaturnya berubah lagi, itu sulit sekali untuk menyelesaikan satu nomenklatur dengan perubahan itu aja, butuh waktu setahun. Itu berat sekali. Nah, oleh karena itu, menyangkut soal kita bersepakat, Pak Kesmen, bahwa untuk pendanaan riset dan riset itu nanti bisa diatur lewat peraturan pemerintah dengan catatan bahwa pembiayaan menyangkut riset itu melekat di kementerian yang mengurus soal riset yang tadi. Nah, bagaimana formulasinya? Nanti kita akan di Timus ya. Ketentuan lebih lanjutnya itu biar diatur di peraturan pemerintah. Jangan kita dironmakan di undang-undang. Saya rasa Mbak Rika ya. Tambahan sedikit saja. Ini sebetulnya catatan dari Kemenristek. Izin saya bacakan mungkin dari untuk Undang-Undang 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 89 Ayat 7 Pasal 89 Undang-Undang 12/2012 diubah yaitu di Ayat 8 pemerintah mengalokasi paling sedikit 30% itu udah existing Pak aturannya. Dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat 5 untuk dana penelitian di PTN, PTS, dan lembaga penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan. Kemudian ditambah satu ayat, ayat 9, dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 6, sesuai dengan arahan Pak Ketua tadi, kita tidak menyebutkan nomenklatur kementeriannya, tetapi kita sebutkan dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 6 yang sekarang memang sudah existing nominalnya dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan atau lembaga yang membidangi urusan riset dan inovasi nasional. Jadi ini kalaupun nanti ada perubahan lagi saya kira tidak akan menyulitkan gitu loh Pak. Terima kasih. Baik. Setuju Pak Menteri ya, Pak Kesmen ya. Semua pemerintah DPD juga setuju ya. Nah, sebelum itu saya persilahkan ke PKS karena ini juga ada walaupun sudah dijawab oleh Pak Kesmen, tapi saya memberi kesempatan kepada teman-teman PKS untuk menjelaskan yang soal ini. Silakan Bu Lydia. Iya, baik. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Badan Legislasi, Bapak-Ibu dari pemerintah yang mewakili. Beberapa catatan kami berkaitan dengan Undang-Undang SPPN itu terutama pada bagian di pasal 9 dan 29. Jadi agak berbeda usulannya dengan PDIP. Tetapi intinya adalah bahwa setiap kali perencanaan pembangunan baik di pusat maupun di daerah itu disusun berbasis dengan riset dan inovasi. Karena kita menginginkan jalannya perencanaan ini dan evaluasinya di pasal 29 itu terkait dengan evaluasinya bisa berbasis riset yang diselenggarakan oleh Badan Riset Nasional maupun Badan Riset Daerah. Sepanjang pengetahuan saya di daerah ada Dewan Riset Daerah juga di beberapa daerah ya, yang jadi kemudian pada dasarnya fungsi ini sudah berjalan. Kalau kemudian tidak disetujui oleh pemerintah untuk dimasukkan perubahan ya di dalam Undang-Undang SPPN, tentu harus dipastikan bahwa semua hal-hal yang berkaitan dengan riset terutama di daerah itu akan terlibat secara utuh pada perencanaan dan evaluasi pembangunan di daerah, sehingga perlu dipastikan juga bahwa di daerah tersebut ada satu badan atau dewan atau apapun juga namanya, tetapi dia bisa menjalankan fungsi riset bagi perencanaannya dan juga riset bagi evaluasinya, sebagaimana yang kita harapkan bersama. Kemudian berkaitan dengan pasal tentang Undang-Undang BUMN, kami menyertakan ada satu usulan perubahan, bukan satu, dua, berkaitan dengan fungsi BUMN menghidupkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kepada perguruan tinggi. Sehingga masukan kami di antaranya di dalam pasal 66 antara ayat 1 dan 2 disisipkan satu ayat yang berkaitan dengan fokus
tadi untuk penyelenggaraannya pada pendidikan tinggi. Kalau tadi yang difokuskan, dibicarakan oleh Pak Ketua tentang anggarannya ada di mana, anggarannya anggaran pemerintah. Tetapi yang dimaksudkan oleh PKS di sini adalah ketika kemudian BUMN mendapat penugasan khusus untuk melakukan penelitian dan pengembangan, dia bekerja sama dengan perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi pun masih bisa mendapatkan support pendanaan selain dari APBN tetapi juga dari penugasan BUMN. Kemudian juga di pasal 88 yang kami usulkan adalah BUMN menyisihkan 3% dari laba bersihnya untuk keperluan riset dan inovasi pembinaan usaha mikro, kecil, koperasi, serta pembinaan masyarakat. Jadi secara eksplisit kita juga menyebutkan bahwa riset ini untuk kepentingan pembinaan usaha mikro, kecil, dan koperasi, serta pembinaan masyarakat. Gitu pimpinan, mudah-mudahan ini bisa dipahami karena ini menjadi bagian yang menurut saya, menurut kami dari PKS, menjadi bagian dari kontribusi BUMN untuk peningkatan pembinaan usaha mikro, kecil, dan koperasi serta memberdayakan perguruan tinggi sehingga perguruan tinggi tidak lagi menjadi menara gading tapi juga dia bisa terlibat dengan peningkatan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sesmen mau ditanggapi. Juga beberapa yang kami catat, mudah-mudahan nanti tidak salah, terkait dengan pasal 9 tadi yang nanti diusulkan ada fungsi perencanaan dan evaluasi di Brinda ya, mungkin nanti Pak Yus atau nanti ini, kemudian yang terkait dengan anggaran terutama yang rencana untuk mandatory spending 3%, apa tadi lupa kami belum jelaskan Pak, mungkin sekalian kalau berkenan kami mengundang Pak Sesmen BUMN yang akan jelaskan. Mohon izin Bapak pimpinan, silakan. Mungkin Pak Sesmen BUMN dulu menjelaskan. Terima kasih. Yang saya hormati pimpinan Panja, pimpinan DPD, dan para anggota, Bapak-Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada prinsipnya sebetulnya tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar oleh Pak Sesmen, dan juga dari PDIP tadi, kami justru mendukung sepenuhnya pasal-pasal yang menambahkan penjelasan di ayat 2 dan 3 karena memang prinsipnya kalau kita lihat maksud dan tujuan didirikannya BUMN adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan nasional, perekonomian nasional dan penerimaan negara pada khususnya. Dan yang kedua mengejar keuntungan, artinya memang prinsip utama dari pendirian BUMN sebetulnya adalah orientasi keuntungan. Betul bahwa kami juga diberikan tugas tambahan agen pembangunan, namun demikian ini jangan menjadi hal yang memberatkan kami. Artinya apa yang disampaikan oleh dengan segala hormat fraksi PKS, bahwa dengan menambahkan lagi tadi menganggarkan sebagian dari laba bersih sebesar 3%, ini menjadi beban yang berat bagi BUMN yang pada akhirnya tidak menjadikan BUMN secara produktif dan memberikan sumbangsih yang besar kepada pembangunan nasional. Oleh karenanya, dengan segala hormat, apalagi kalau itu dituangkan di dalam suatu undang-undang, lalu boleh kami sampaikan bahwa PKBL pun ini kita sudah memberi juga beban bagi BUMN. 4% itu pun kami cukup cantumkan dalam suatu peraturan menteri. Jadi kalau ini ada di undang-undang, satu ini sangat memberatkan. Kedua juga kalau misalkan angka itu ada di undang-undang ini kurang pas. Sangat rigid itu. Oleh karenanya, sebetulnya prinsipnya kami sangat pasti membantu ya di dalam untuk pelaksanaan penelitian dan sebagainya. Suatu contoh, kemarin pada saat perguruan tinggi semua, banyak perguruan tinggi melakukan penelitian untuk pembuatan ventilator, maka BUMN, PTBI, lalu BUMN Karya, semuanya membantu dan
mereka komit pada saatnya nanti itu bisa dioperasionalkan dan bisa dijual secara bisnis, maka UMB juga akan bisa memproduksi. Inilah komitmen kami dari Kementerian BUMN. Mungkin itu Pak Ses yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik. Pimpinan, interupsi Ledia, boleh. Bentar, biar selesai dulu. Masih ada yang mau ditambahkan, Pak Pimpinan? Mohon izin yang terkait dengan melibatkan perguruan tinggi tadi, Pak Ses. Sudah. Ya. Cukup, Pak. Silakan Bu Ledia, ada interupsi. Biar ya, baik, Bu Ledia ya. Dulu selesaikan, Pak. Habis ini Pak Lapor. Ya, baik. Pada dasarnya sebetulnya ketika kita bicara soal mandatory spending bisa dipahami apa yang disampaikan oleh Pak Sesmen BUMN. Hanya tentu yang kita perlukan adalah karena di dalam niatnya dari undang-undang ini adalah bagaimana kita memberikan BUMN bisa memberikan sebuah support pada riset-riset pengembangan UMK itu, sehingga kita perlu ada satu kepastian bahwa itu akan diberikan. Karena kan kalau usulan pemerintahnya itu ditentukan oleh RUPS, ya kan, di belakang. Sehingga tidak ada kepastian di depannya bahwa ini pasti akan diberikan bantuan itu. Meskipun tidak harus besar, tetapi komitmennya itu perlu dinampakkan di dalam undang-undang ini menurut saya. Sehingga ketika kemudian komitmen ini tidak ditampakkan, apa yang bisa menjadi jaminan? Tadi kan Bapak bilang, Pak Sesmen menyatakan jaminan, ya jaminan itu kan mesti jelas, clear, kira-kira di mana dan kemudian pengaturannya bagaimana. Itu saja sih yang diperlukan untuk diperjelas. Terima kasih pimpinan. Baik, silakan Pak Lahmat. Baik, terima kasih pimpinan. Terkait soal riset dan teknologi inovasi kaitannya terhadap BUMN, saya juga memahami apa yang dimaksud oleh rekan dari PKS, tapi juga kita harus memahami kondisi BUMN kita hari ini dan sekarang, bahwa sekarang ini undang-undang mensyaratkan mereka mempunyai kewajiban untuk melaksanakan program PKBL. Sebenarnya dalam apa yang dimaksudkan teman dari PKS itu, bahwa ada kewajiban BUMN untuk membantu para UMKM kita, itu sudah terakomodir melalui PKBL itu sendiri. Sudah ada besarannya. Karena PKBL itu kan terdiri dari dua unsur, bina lingkungan dan pembiayaan dalam kelompok masyarakat tertentu. Jenisnya seperti itu. Namun, kalau misalnya ditambah lagi 3% seperti ini, dengan yang ada sekarang, ini menjadi tambahan beban terhadap BUMN. Saya kira terkait terhadap usulan kami terdahulu pada yang kemarin itu adalah yang mungkin bisa kita lakukan itu adalah bagaimana BUMN kita ini menjadi pengguna hasil-hasil riset nasional atau hasil-hasil riset yang dilakukan oleh para peneliti-peneliti kita di masing-masing kampus. Yang ada sekarang ini terjadi sebuah gap, seperti yang kemarin saya katakan itu, pimpinan, bahwa para peneliti kita di kampus ini adalah melakukan penelitian itu tujuannya hanya untuk KUM. Belum ada sebuah benefit terhadap aktivitas riset yang dilakukan oleh para peneliti kita. Selama ekosistem riset seperti ini, maka kita jangan berharap negara ini bisa ditopang oleh riset yang unggul. Demikian juga BUMN. Kita tidak boleh berharap BUMN ini menjadi pengguna riset selama ekosistem ini tidak dibenahi. Nah, usulan saya adalah bagaimana di dalam Undang-Undang Omnibus Law ini atau Ciptaker ini, BUMN sebagai pengguna hasil riset, selain pada penugasan yang diberikan oleh pemerintah untuk melakukan riset itu sendiri, tapi mereka juga punya kewajiban untuk menjadi pengguna hasil-hasil riset baik yang dilakukan oleh kampus, perguruan tinggi, dan juga para lembaga yang melakukan riset itu sendiri. Itu yang lebih penting menurut saya. Dibandingkan menyisihkan angka 3%, saya kira ini akan menjadi beban.
Jadi bagaimana caranya BUMN kita sebagai pengguna, itu yang paling penting. Itu stressing kita di dalam undang-undang ini. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih. Saya pikir cukup ya. Jadi apa yang BIM 147 ini, yang satu di izin pimpinan. Karena kalau menyangkut soal BUMN nanti kan ada di BIM 151 lagi ya. BIM 147 menyangkut soal tadi ada 4 hal, kewenangan absolut, kemudian pembentukan badan riset daerah, kemudian terkait dengan hubungan antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Riset, itu dia akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Dan yang terakhir menyangkut soal penugasan kepada BUMN, tadi kita sudah sepakati kita ikut yang BUMN itu yang dimaksud adalah sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Layarnya ke sana patokan kita. Saya pikir kita setuju ya. Sekarang, tapi sebenarnya yang diinginkan oleh Ibu Lydia ini ada di DIM 151. Ya, DIM 151 ini kan soal penugasan pemerintah pusat untuk memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk melakukan riset dan inovasi. Yang lain. Oh ya, ada satu yang kelupa, Pak. Itu di mana? Ini PKB nih. Antariksa tuh yang tata ruang. Itu di pasal berapa tuh, Pak Toha? Di berapa? Di pasal 3. Di berapa, Pak? Pasal 3 huruf M ya. Agraria, tanaman dan lingkungan hidup, cakupan itu Pak, perencanaan pembangunan nasional yang berlandaskan riset dan inovasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 paling sedikit meliputi. Saya tambahkan yang huruf M itu agraria, tata ruang itu kan sekarang kan yang paling nggak teratur kan tata ruang udara, meskipun tata ruang darat juga nggak teratur Pak. Ada hijau, ada kuning begitu. Seenaknya aja hijau kuningnya, tapi ruang udaranya juga harus diatur, Pak. Sekaligus kalian. Enggak ada, Pak. Kalau kuning ada, Pak. Kuning hijau ada. Ya, Pak. Jadi. Ya. Jadi ada tambahan tata ruang istilahnya apa ya? Darat, udara, antariksa, udara atau antariksa dan laut, Pak. Itu aja Ketua. Jadi ada ketambahan Pak ya. Nanti saya pikir kita setuju ya. Melengkapi aja Pak ya. Sekarang kita pindah ke DIM 151. Tadinya ini kita udah bahas. Ini juga menjadi substansi dari apa yang disampaikan oleh Ibu Lydia. Cuman tadi menyangkut usulan ada kejelasan soal angka 3%. Saya ini juga dan beberapa pimpinan ini anggota Komisi 6. Tahu persis bagaimana kondisi BUMN kita. Kewajiban BUMN untuk melakukan setoran kepada negara untuk pembiayaan APBN itu aja udah cukup besar. Masalahnya di kita itu kadangkala pemerintah bisa mengalokasikan ke semua sektor. Nah, itu satu problem. Yang kedua, PKBL tadi yang disebut oleh Pak Sesmen maupun oleh Pak Lamhot, itu sudah mencakup dua hal. Tadi soal bina lingkungan dan termasuk bantuan permodalan kepada kemitraan, pola kemitraan, dan itu sudah dijalankan. Persoalannya BUMN kita ini kan tidak semua sehat. Yang kedua, ada yang sehat, tapi karena ada penugasan PSO dari pemerintah, kita sebut aja Pertamina, PLN semua, itu kan terlalu banyak PSO sampai sekarang negara tidak mampu. Bagaimana Pak Sesmen, udah lunas nggak utang Pertamina kepada pemerintah? Baru sepertiga. PLN juga sama, Pak. 45 triliun. Kalau kita beri beban lagi secara, ya belum lagi yang lain-lain lah. Nah, ini yang perlu sebenarnya kita minta kepada pemerintah nanti, ke Pak Sesmen, Komisi 6 saat ini lagi menyusun rancangan undang-undang tentang badan usaha milik negara. Jadi saya mengusulkan nanti menyangkut soal masukan-masukan yang berkaitan dengan BUMN, nanti kita lebih komprehensif termasuk usulan teman-teman PKS yang berkaitan dengan besaran, dukungan, inovasi, menyangkut soal jumlah dan lain-lain sebagainya di bidang riset,
itu di Undang-Undang BUMN yang sama saat ini Pak Darmadi ya sudah menggarap ini teman-teman di Komisi 6. Pak Bedowi begitu Pak? Ya. Jadi untuk DIM 151 saya pikir ada ketambahan, bukan hanya fraksi Partai Golkar itu hanya meminta ketambahan Pak. Sama dengan tadi PKB, tadinya kan ini hanya soal BUMN, tapi juga mungkin dicantolin bahwa tidak hanya soal BUMN, tapi juga badan usaha milik swasta diberi ruang. Walaupun sebenarnya dalam praktek badan usaha milik swasta itu sudah beberapa melakukan hal yang sama dan bekerja sama dengan lembaga pendidikan ataupun perguruan-perguruan tinggi kita. Saya kira 151 setuju ya. Ini DIM terakhir nih. Nanti akan kita selaraskan di tim dapur dan timus timsin. Sama dengan usulan tadi sama Mbak Rike dari PDI Perjuangan soal 4 poin tadi, kita sudah sepakati di tim dapur pemerintah dan DPR, di timus nanti akan kita selaraskan. Oke, kalau dijamin nyantelnya tahu. Pak Toha kan timus juga. Siap, siap. Terima kasih. Siap. Siap, pokoknya dicatat dan direkam, Bu Rike. Yang terakhir, DIM 152. Silakan dibacakan. Baik, pimpinan. DIM 152, ayat 2 dari pasal 66, usulan dalam rancangan undang-undang sebagai berikut. Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan rapat umum pemegang saham atau persetujuan dari menteri. Tanggapan dari fraksi PDI Perjuangan, ayat 2 berbunyi sebagai berikut. Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui kajian secara finansial. Ditambahkan dua ayat baru menjadi ayat 3 sebagai berikut. Dalam hal kajian secara finansial menyatakan tidak visible, maka pemerintah wajib memberikan kompensasi atas kekurangan biaya yang telah dikeluarkan oleh badan usaha milik negara. Ayat 4, penugasan kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan rapat umum pemegang saham atau menteri. Penjelasan dari pasal 66 ayat 1 yang dimaksud dengan badan usaha milik negara termasuk anak perusahaan badan usaha milik negara. Ayat 2 sampai dengan ayat 4 cukup jelas. Tanggapan dari fraksi Golkar, ada sisipan pasal baru. Perlu diatur pasal yang mengatur tentang riset bagi usaha mikro, kecil, menengah supaya lebih diperluas sehingga melibatkan periset swasta. Hasil riset diharapkan bisa memperkaya inovasi bidang usaha mikro, kecil, menengah yang lebih aplikatif. Tanggapan dari fraksi Gerindra dihapus. Tanggapan dari fraksi Nasdem berbunyi sebagai berikut. Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus terintegrasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Tanggapan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tetap. Tanggapan dari fraksi PKS dihapus. Tanggapan dari fraksi PAN berbunyi sebagai berikut. Ayat 2, setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan rapat umum pemegang saham dan menteri. Tanggapan dari fraksi Persatuan Pembangunan, ayat 2 tetap, tapi mengusulkan penambahan ayat baru, yaitu ayat 3 dan ayat 4, sehingga berbunyi sebagai berikut. Untuk mendukung penugasan khusus terkait penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, badan usaha milik negara
harus menganggarkan sejumlah dana. Tambahan ayat berikutnya, badan usaha milik negara harus melakukan kerjasama penelitian, pengembangan, dan inovasi, dan dapat melakukan komersialisasi hasil inovasi dengan perguruan tinggi, serta lembaga penelitian dan pengembangan lainnya. Tambahan ayat baru berikutnya, badan usaha milik negara menyiapkan dana sebesar 5% dari keuntungan untuk kepentingan riset dan inovasi. Ayat tambahan baru selanjutnya, ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah. Demikian pimpinan. Baik, terima kasih. Kalau dari PDIP ini kan, ini perlu penjelasan dulu nih teman-teman dari fraksi PDIP. Terutama perubahan ayat 2 dan ayat 3-nya. Penugasan khusus sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dilakukan melalui kajian secara finansial. Kemudian ditambah ayat 3, dalam hal kajian finansial menyatakan tidak visible. Ini maksudnya gimana nih? Misalnya penugasan tertentu, ini sebetulnya penjelasan pasal 66 dinaikkan menjadi ayat, begitu yang tadi sudah disampaikan. Dan itu penugasan tersebut harus berdasarkan kajian yang visible. Itu memang penjelasan existing, hanya menjadi ayat. Nah, ayat berikutnya, jika kajian visible atau tidak, kalau dikatakan tidak, maka pemerintah harus mengganti kekurangan, begitu. Jadi tidak dibebankan 100% kepada pemerintah, kepada BUMN, tetapi pemerintah juga tidak dibebani harus menanggung semuanya, gitu. Hanya nilai kekurangannya saja. Ya. Jadi mungkin gini Bu Rika, supaya tidak menimbulkan salah tafsir, karena kan harusnya nih yang kalau dalam hal kajian, tadi kan harus dilakukan kajian finansial. Padahal kajian itu kan dalam rangka untuk melakukan penugasan. Ya. Kalau dalam hal kajian, kalau kajian secara finansial, ya kan tidak ada masalah. Tapi penugasannya apa? Nah, mungkin ini mau dicari formulasinya. Kalau ternyata penugasan itu tidak visible, jadi kata kajian itu mungkin bisa diganti. Kan outputnya kalau dia tidak visible. Pak, gimana Pak? Gimana? Outputnya kan yang tidak visible. Dari Kementerian BUMN mungkin bisa lebih menjelaskan, karena tadi sebetulnya sudah sejalan gitu ya Pak ya. Kalau boleh dibantu. Karena itu penjelasan existing hanya dinaikkan begitu Pak. Ya, saya lapar itu Pak. Coba, kira-kira Pak Sesmen silakan. Masih diminat. Sebetulnya apa yang disuruhkan oleh PDIP tadi kami sudah sampaikan, ini bagian dari dulunya ini sebetulnya ada penjelasan itu di dalam penjelasan. Nah ini menaikkan dalam penjelasan itu menjadi suatu batang tubuh. Oleh karena itu tadi saya sampaikan dari PDIP sepenuhnya sebetulnya, lalu dari Kementerian BUMN sepanjang pimpinan menyetujui, pimpinan kami dari Pak Ses Menko, kami setuju Pak. Sebetulnya flow-nya itu adalah pada saat BUMN diberikan suatu penugasan, maka jadi, tentu Pak, kami akan melakukan assessment, satu kajian. Assessment, saya belum masuk ke situ. Kalau yang dimaksud oleh Bu Rika, saya setuju. Saya mitranya BUMN Pak. Ini soal bunyi normanya. Kalau soal ada penugasan, kemudian ternyata penugasannya itu tidak visible, kan masa BUMN dong yang tanggung semuanya? Kan boleh dong pemerintah. Tapi kalau norma yang diusulkan oleh
Bu Rike nih, dalam hal kajian tidak visible. Di atas kan kajian secara finansial sebelum melakukan. Nah, kita kan yang kita tidak visible itu kan outputnya, produknya. Nah, apakah dengan kata kajian tambahan di ayat 3 ini tepat atau tidak? Silakan Pak Andreas. Sebetulnya, ini kan kalau masalah perspektif dalam pengambilan keputusan mengenai riset dan inovasi itu, makanya ada kaitannya sebetulnya. Apakah di dalam penjelasan itu boleh saja kalau itu dianggap sebagai strategis, walaupun dari kajian saat ini, ya, finansial, misalnya contohnya industri strategis pertahanan, ya, itu kalau misalkan ada penugasan tertentu misalkan pada Bindad, dari hitungannya dia belum masuk, tetapi kalau kepentingan strategis itu ada, makanya itu perlu persetujuan RUPS, itu kemudian artinya bolongnya itu atau istilahnya itu insentifnya lah kekurangannya itu oleh pemerintah. Kalau enggak, kalau hanya berdasarkan perhitungan profit and loss semata, mereka enggak akan melakukan itu. Jadi bagaimana sebetulnya itu kita menjiwainya di dalam penjelasan itu mencakup bagaimana suatu penugasan yang sifatnya strategis tetap bisa dijalankan. Tapi tidak membebani, ya. Setuju, Pak. Ya, jadi makanya ini sebetulnya formulasi yang harus dicari. Tapi intinya di situ. Ya, jadi makanya setuju. Kan namanya kajian itu, makanya perlu persetujuan RUPS atau menteri di situ. Tapi kita tidak menginginkan kalau hanya berdasarkan kepentingan semata manajemen BUMN tersebut, apalagi kan manajemen BUMN itu ada jangka waktunya nih. Pasti mereka pertimbangannya profit and loss. Enggak pernah kita akan berani untuk melakukan penugasan riset teknologi yang sebetulnya sangat penting. Ini sebetulnya yang intinya di situ. Nah, sekarang formulasinya, nah, mari kita cari bersama. Saya kira demikian. Terima kasih. Pak Ibnu, silakan. Terima kasih Pak Andreas. Pemerintah yang saya hormati, ini memang kalau kita baca secara teliti ayat 3 dalam hal kajian secara finansial menyatakan tidak visible, ini menyangkut output. Nah, itu harus direformulasi lagi walaupun itu dari penjelasan undang-undang existing. Supaya maksud dan tujuan Pak Andreas serta PDIP itu nyampe bahwa kajian ini pada tingkat kajiannya yang finansialnya cukup atau tidak, kalau memang biaya untuk riset dan kajian riset dan apa inovasi ini biayanya kurang, itu maksudnya PDI kan begitu. Jadi pada kajiannya, bukan pada output produknya. Jadi kalau itu memang yang dimaksud, ini diserahkan saja ke tim Dimus untuk mereformulasi redaksi yang pas seperti ini. Ini udah penjelasan undang-undang. Betul. Jadi ini sebenarnya udah penjelasan undang-undang. Ini diangkat naik. Nah, cuman ini tafsirnya bisa lain. Ketua. Karena yang dimaksud ini kan ini hasil penugasannya. Kan hasil penugasannya itu secara finansial tidak visible kan. Nah, boleh disubsidi ataupun dibiayai sebagian oleh negara. Kan itu goalnya yang kita ingin. Goal apa risetnya? Risetnya kan. Kalau ternyata baru melakukan kajian tapi tidak melakukan perbuatan tiba-tiba secara finansial tidak visible, kan masa negara harus finansialnya tidak visible. Nah, itu. Ini kan secara finansial, kajian secara finansialnya tidak visible. Ini normanya yang ada sekarang, yang diusulkan. Jadi gini, sebetulnya kajian itu sifatnya kan bukan hanya finansial saja. Tapi ada juga sifatnya yang sifatnya strategik. Tergantung time horizon tadi saya mengatakan. Kalau saya mendasarkan hanya profit and loss tahun ini, itu menjadi tidak visible. Tetapi kalau itu kepentingan jangka panjang,
Ya, misalnya contohnya sekarang pada saat COVID ini, kita sangat penting. Artinya misalkan untuk menemukan vaksin itu, menugaskan kepada BUMN farmasi. Tapi kalau dia harus mengeluarkan uang untuk riset ini sampai misalkan puluhan miliar, itu kan akan mempengaruhi profit and loss-nya dia. Tujuh. Dia nggak akan lakukan itu. Tujuh. Nah, tapi kalau kemudian ada penugasan, di mana katakanlah pemerintah, karena BUMN itu punya kemampuan, ya dia punya lab, punya segala macam kapasitas yang bisa dipakai, dan memberikan dana untuk itu bisa dilakukan. Itu sebetulnya maksudnya. Jadi kalau itu maksudnya, ini akan kita reformulasi lagi soal ini. Kita sepakat, saya juga sepakat dengan ini. Bahwa kalau itu yang diinginkan, kita sepakat sepenuhnya. Karena selama ini jujur saja, BUMN kadang-kadang kan jadi sapi perah. Ketua, karena boleh, penugasan. Ketua sedikit. Boleh nambah sedikit, Ketua. Silakan Pak Toha dulu nih. Jadi ini rancu juga. Nanti akan mengeneralisasi semua BUMN kan. BUMN tidak semuanya untung juga. Ya, dan BUMN juga ada yang akan dihapus juga karena kolaps ya. Nah, kalau logika saya begini, artinya yang bertanggung jawab penelitian, inovasi dan sebagainya ini adalah pemerintah. Nah, nanti pemerintah itu akan menginventarisir dan akan menugaskan BUMN yang sesuai, katakanlah tadi misalkan COVID, BUMN farmasi. Kemudian sekarang misalkan bangun jalan tol di Sumatera, BUMN karya. Ada lagi BUMN apa begitu. Tapi kewajibannya ini pemerintah sebenarnya. Jadi bukan BUMN-nya. Pemerintah menugaskan BUMN, penugasan begitu. Jadi di situ bukan kewajiban BUMN-nya, tapi kewajiban pemerintah. Dan nanti pemerintah akan secara teknis menugaskan BUMN. Logika saya begitu, nggak tahu saya. Silakan Pak Lamor. Baik, terima kasih pimpinan. Saya kira tidak perlu norma ini tidak perlu dimunculkan di sini ya. Kalau kita lihat dari draft pemerintah itu kan ini kan akan dibahas di dalam RUPS. Tadi Pak Sesmen udah bilang bahwa flow-nya itu kalau ini memang nanti dibahas di RUPS. Nah, flow-nya itu nanti adalah tentu si perusahaan tersebut juga, si BUMN tersebut juga kan akan membuat bahan kajian tersendiri. Apa yang akan dibicarakan di dalam RUPS itu sendiri. Termasuk kajian apa yang menjadi riset apa yang akan dilakukan oleh si BUMN tersebut. Nah, oleh karena itu saya pikir apa yang dimaksud oleh PDP setuju. Tapi menurut saya tidak perlu kita normakan sebagai norma baru di dalam pasal ini. Biarlah itu, karena itu udah dengan otomatis, Ketua. Udah otomatis, nggak mungkin dibicarakan sesuatu dibicarakan di dalam RUPS itu nggak mungkin kalau tidak melalui sebuah flow yang sebelumnya, bahwa di flow sebelumnya itu sudah dibicarakan lalu dibawalah ke tingkat RUPS, flownya seperti itu, sehingga menurut saya tidak perlu dibikin dinormakan di dalam pasalnya. Terima kasih, Ketua. Terakhir Ibu Rika. Tidak pendengaran, Ketua, mute-nya. Maaf. Ya, apa yang tadi pemerintah sebetulnya sudah sepakat begitu, karena kita belajar dari praktek yang ada sekarang akibat pasal 66 dan penjelasannya yang existing. Apa yang disampaikan oleh Pak Andreas itu sering terjadi, sehingga BUMN meskipun tidak sanggup, ini kan ayat-ayat yang ditambahkan dari penjelasan itu bukan hanya berlaku hanya terkait riset dan inovasi ya Pak Ses, tapi juga menyelenggarakan tugas pelayanan umum. Misalnya saya paling contoh yang ini PT Pos lah itu, ya dikasih tugas untuk itu banyak hutangnya tuh dari pemerintah begitu, yang akhirnya membebani BUMN. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya Pak Ketua, karena pemerintah sendiri tadi tidak keberatan dan ini memang kita harus naikkan
ke dalam pasal begitu, bukan di penjelasan, supaya duduk perkara penugasan terhadap BUMN itu jelas. Kalau memang untuk kepentingan pemerintah, tentu itu kewajiban pemerintah, tapi karena ini plat merah, bisa mendapatkan penugasan dalam pelayanan umum serta riset dan inovasi. Tapi seperti Pak Ketua bilang, harus memenuhi kajian begitu. Kalau kajiannya tidak visible, maka kekurangan itu harus dibantu oleh pemerintah. Sehingga BUMN-nya mau juga gitu, tidak keberatan untuk menyelenggarakan fungsi strategis yang ditugaskan seperti itu. Baik. Ketua, silakan, Pak. Dari Nasdem, Ketua, menambahkan sedikit. Nyambung. Dari Nasdem, Pak. Habis ini ke pemerintah. Oke, baik, terima kasih Ketua. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di DIM ini, untuk yang usulan dari Partai Nasdem bisa sekaligus kita bahas bersama dari usulan PD Perjuangan ya. Karena di dalam DIM ini Partai Nasdem mengusulkan tambahan ayat, yakni setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus terintegrasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Artinya kita bisa bahas bersamaan nih dengan ayat-ayat yang tadi diusulkan oleh PDI Perjuangan terkait dengan peran pemerintah untuk menunjang riset dan inovasi nasional. Jadi sekalian saja tanggapannya Ketua. Jadi satu nih antara usulan PDI Perjuangan dengan usulan Nasdem supaya tidak kita bolak-balik. Karena bisa saja nanti akan saling berkaitan satu sama lain untuk kita cari jalan keluarnya. Karena poinnya juga hampir sama, karena kita ingin mendorong juga tanggung jawab dan peran pemerintah untuk menunjang riset dan inovasi nasional ini. Terima kasih Ketua. Ya, terima kasih Pak Tobas. Jadi kalau ini kan nanti kita cari formulasi bahasanya. Setidak-tidaknya sebenarnya tidak ada pertentangan antara semua keinginan fraksi-fraksi. Ini hanya kita minta supaya jangan timbul multitafsir terhadap norma. Jadi kalau sesuai dengan keinginan teman-teman fraksi Nasdem, itu sebenarnya nafasnya sudah sejalan dengan bagian bab 7 ini tentang riset dan inovasi. Kita kan bicara soal dukungan penugasan BUMN untuk kegiatan riset dan inovasi. Tanpa menyebut riset dan inovasi pun, karena memang masuk di dalam batang tubuh bab 7 itu otomatis ke Badan Riset Nasional, itu sudah otomatis. Karena itu dia masuk di bagian riset dan inovasi. Nah, kita mungkin, saya mengusulkan begini pemerintah kepada teman-teman DPD juga, nanti ini kita serahkan ke Timus, pada prinsipnya kita setuju semua nih, Pak. Saya yakin Kementerian BUMN pun juga pasti serahkan ke pemerintah, tidak mungkin berani bersuara ini Kementerian BUMN. Nih. Untuk tapi kita ngerti betul kondisi BUMN kita, Pak Sesmen. Nah, oleh karena itu kita serahkan ke tim dapur ya. Pada prinsipnya ini kita bisa terima dua-duanya, kecuali mungkin mohon maaf kepada Pak Awi, Pak Bedowi, karena mengusulkan lagi soal 5% untuk penugasan itu. Tadi yang 3% saja agak sudah menjerit, apalagi kalau naik menjadi 5% ya. Yang lain saya pikir sama semua keinginan kita. Golkar juga begitu sama Pak ya. Tidak ada masalah. Jadi silakan Pak Darmadi. Ini terakhir ini Komisi 6 ini pendukungnya Pak Sesmen banyak sekali sini nih. Kayaknya mungkin usulan Pak, karena penugasan itu mendapatkan persetujuan RUPS dan Menteri. Dibedakan Pak nanti ayatnya itu. Jika dia 100% dikuasai oleh negara, itu cukup itu Menteri gitu. Karena Menteri bertindak selaku RUPS. Di dalam pasal 14. Kalau sahamnya di bawah 100%, itu harus lewat RUPS. Nah, ini penting nih. Karena ada contoh Garuda yang tidak bergerak karena memang di ADART-nya nggak bisa gerak di RUPS Garudanya maupun menterinya. Karena dia nggak bukan pemegang saham mutlak. Dia hanya 60-30 dikuasai orang lain. Nah, jadi, dibedakan nanti, Pak. Ya, menteri bisa tuh langsung persetujuan menteri kalau dia 100% negara, karena menteri selaku RUPS di dalam pasal 14 Undang-Undang BUMN. Itu Pak, terima kasih. Ketua.
sebentar, kita minta penjelasan dulu sebentar, nanti saya kasih kesempatan ke DPD, ke Pak Sesmen. Terima kasih. Kalau menurut saya kan itu atau Pak, jadi pengertiannya RUP garis miring menteri, tentunya sesuai dengan kaidah ketentuan peraturannya yang Bapak sebutkan tadi, artinya enggak bertentangan Pak. Jadi jangan enggak usah. Ya, artinya kita nih, saya mau memperjelas, karena di pasal 14 itu diperjelas loh Pak. Betul, enggak maksud kami, dengan demikian pasti akan setiap persetujuan itu disesuaikan dengan ketentuan pasal-pasal yang ada di undang-undang BUMN, maksud kami gitu. Iya, iya, iya. Jadi enggak, ya, ya. Grup dalam gerung menteri itu pasti akan disesuaikan gitu, yang Bapak karena sampaikan. Karena persetujuan itu enggak bisa oleh menteri kalau dia enggak 100%. Begitu. Jadi artinya kalau bisa diperjelas jauh lebih baik menurut saya. Kita ikutin undang-undang BUMN aja kan? Ya. Atau bisa begini Ketua, izin Ketua. Siapa lagi nih? Lambot. Sebentar Pak Lambot, saya kasih kesempatan ke teman-teman DPD dulu nih. DPD, silakan Pak. Ya, makasih Ketua. Yang saya hormati pimpinan Balek DPR, anggota dan teman-teman pimpinan Komite 2 dan anggota Komite 2 dari pihak pemerintah, izin Ketua memberikan usulan dan pendapat terhadap tambahan pasal ini. Saya pikir Komite 2 bisa memberikan masukan, membacakan usul pandangannya. Saya persilakan Pak Angelo atau Pak Wakil Ketua. Silakan, silakan. Ya, silakan, ya. Baik, izin pimpinan. Terkait dengan usulan di perubahan di pasal existing ya, pasal 66 yang ada dua pasal existing di situ, kami di Komite 2 dalam hal ini juga dari PPU DPD RI, pada prinsipnya ada penambahan dua ayat dari dua ayat yang existing di pasal 66 undang-undang. Itu di berapa Pak ya? DIM ini Pak, DIM 152 ini Pak. Ya Pak. DIM 152. DIM 152. Untuk yang pertama kita pikir tetap pakai yang awal Pak. Di ayat satunya. Ayat 1 dan kita tambahkan lagi di ayat ketiga itu yang ayat 2 existing pasal 66 menjadi ayat ketiga dengan persetujuan RUPS atau menteri. Kita tambahkan ayat keempat lagi. Pelaksanaan penyelenggaraan fungsi penelitian pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud, yang pertama mengikut sertakan perguruan tinggi di daerah dan juga kerjasama dengan badan penelitian dan pengembangan di daerah yang tadi sesuai usulan PDIP tadi, apakah itu dimasukkan di pasal 219 diselipkan di Undang-Undang 23 2014 terkait badan penelitian daerah, kalau itu dimasukkan nanti kami harap ini bisa diakomodir juga untuk itu. Masuk ya, tapi nanti sebentar kan dibahas ya pimpinan. Saya pikir itu saja pimpinan dari kami, kembali. Jadi kan kalau itu nanti biar di peraturan pelaksanaannya Pak, karena otomatis pasti akan diatur kalau ada kerjasama antara penugasan BUMN dengan di daerah, itu otomatis kalau ada lembaga riset ataupun perguruan tinggi daerah pasti akan dilibatkan, tidak mungkin tidak. Nah itu pengaturannya lebih lanjut di peraturan pemerintah aja nanti. Nah terkait dengan tadi ya, jadi ada usulan satu lagi kita pertegas dari usulan teman-teman PDI Perjuangan, itu penjelasan pasal 66 ayat 1. Pengertian BUMN saya pikir ini kita sesuaikan ya, keputusan MK. Gitu ya Pak, jadi usulan Pak Darmadi tadi sudah terakomodir juga, pemerintah kita setuju ya, nanti formulasinya kita serahkan ke tim dapur Pak ya. Setuju ya. DPD, setuju? Semua teman-teman setuju ya? Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Selesai hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang pimpinan satu pimpinan. Pak Lambot ya, silakan Pak Lambot. Walaupun ada dikotong nggak apa-apa, kita cuma. Tadi saya apa yang dibilang Pak Darmadi ada benarnya juga pimpinan ya, kayak kasus ini kita ambil case sekarang Garuda ya, karena di dalam Garuda dengan pemerintah itu ada klausul yang menyatakan
bahwa setiap keputusan strategis harus diputuskan oleh pemegang saham 75%. Sementara pemerintah sekarang nggak memegang saham 75%. Ya, nggak. Dalam klausulnya itu minimal 75%. Sementara negara kan nggak menguasai. Nah, ini kan juga bahaya kalau seperti yang dibilang Pak Sesmen tadi, RUPS atau Menteri. Jadi dua pilihan. Nah, saya usulkan sebenarnya opsi tengahnya tadi. Supaya pintunya di depan di Menteri, misalnya klausulnya begini, bunyinya begini. Terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri untuk diputuskan di dalam RUPS. Jadi pintunya di Menteri, tapi nanti diputuskan di RUPS. Jadi segala sesuatu itu difilter dulu di Menterinya. Nah, tapi kalau kemudian nanti seperti ini bunyinya, ya BUMN kita yang sekarang ini kita harus akui, misalnya kayak Telkomsel gitu, walaupun nggak secara langsung di bawah Telkom ya, tapi juga kita bisa terkunci di situ. Agak sedikit bahaya kalau misalnya garis miring, kalau misalnya RUPS atau Menteri. Ya, nah, betul. Lebih bagus menurut saya adalah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri untuk diputuskan di dalam RUPS. Jadi semua pintunya di depan di menterinya. Terima kasih pimpinan. Betul pimpinan, supaya tidak terpenjara. Garuda itu terpenjara. Garuda sangat terpenjara. Garuda ya, sangat minoritas, tapi mengunci. Minoritas memenjarakan mayoritas Garuda. Jadi Pak Darmadi, itu Garuda belajar dari komposisi kepemilikan IMF. Persis sama kan? Sampai kapanpun kalau Amerika nggak setuju, keputusannya nggak bisa, kurang lebih sama. Amerika pegang komposisi di IMF berapa tuh? Itu persis sama temanya yang ada di Garuda. Nah, tugasnya Pak Darmadi untuk menyelesaikan, membantu Kementerian BUMN, terutama Garuda, gimana caranya? Betul, itu ada kasus soalnya. Pimpinan, tadi dari Pak Sturman dulu Pak. Habis Pak Sturman baru. Terima kasih pimpinan yang luar biasa. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ke pelaksanaan sore ini, gak terlalu lama Pak. Karena COVID sekarang bertebaran di gedung DPR MPR ini. Dan walaupun kita sampai dengan hari ini masih belum menerapkan protokol kesehatan Pak. Ini gedung, ruangan ini maksimal harus 40 orang. Yang sekarang ada 58 orang. Hitung juga ya. Artinya Pak, mohon izin, kalau ini 50% harusnya jangan lebih dari itu. Karena bagaimanapun apa yang ditetapkan oleh DPR RI, protokol kesehatan harus dilakukan. Bagaimana kemarin ditemukannya ada katakanlah tidak lolos tes COVID, walaupun COVID itu rapid test itu tidak menentukan penyakit, tapi hanya imunitas. Yang kedua, saya ingin menyampaikan untuk DIM yang akan kita bahas tentang RUU Cipta Kerja ini, mohon bukan sekalian Pak, sesuai dengan apa yang mau kita bahas besoknya. Mengapa? Karena kita butuh masukan terus setiap saat Pak. H minus, J minus juga kita harus butuh masukan. Jadi kalau kita masukkan lebih awal, mungkin kita nanti narik lagi, kita kirim lagi saran kami, tidak langsung secara seluruhan DIM itu kita kirimkan ke Balek, tapi per klaster sesuai dengan pembahasan berikutnya. Demikian pimpinan, terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Samsudija. Terima kasih pimpinan. Kami ingin memperhatikan persoalan tugas yang ditugasi oleh pemerintah pada BUMN ini. Kalau di luar negeri, kami ambil contoh saja di ERC, hasil sebuah penelitian tidak berhenti pada penelitian itu, tapi ada manfaat-manfaat lain yang bisa diangkat dari situ. Di sini kami mengusulkan bicara soal komersialisasi. Jadi bagaimana sebuah penelitian ini bisa dimanfaatkan orang banyak, ada unsur komersialnya di sana. Baru dia akan menjadi sangat berhasil, menjadi sebuah penelitian. Yang terjadi di Indonesia saat ini, penelitian-penelitian dengan dana yang besar di setiap kampus atau di setiap jurusan dan fakultas, itu penelitiannya berhenti pada penelitian dan disimpan di barak-barak, di tempat-tempat buku, dalam cetak-cetakan bagus hasil penelitian. Tapi tidak pernah dimanfaatkan.
Makanya di sana itu sangat berhasil. Kenapa? Mereka memanfaatkan hasil penelitian. Jadi ada badan khusus yang menghimpun hasil penelitian yang dijemput dari perguruan-perguruan tinggi. Ada badan yang mengumpulkan hasil penelitian. Bagaimana redaksinya kita serahkan kepada TA, tapi saran kami dari P3 perlu kita bicara soal komersialisasi untuk mengangkat hasil penelitian ini untuk diangkat jauh ke bawah yang memberikan hasil. Terima kasih, pimpinan. Baik, terima kasih Pak Samsul. Dengan demikian juga Pak Sturman, terima kasih Pak. Selalu beliau ini mengingatkan kita soal protokol kesehatan. Dan saya pikir memang... Lagi pimpinan, kalau di sini ada tisu, alangkah baiknya kalau ada juga hand sanitizer di meja. Terima kasih. Mulai besok saya sebelum Pak Sturman sampaikan, dari tadi pagi saya sudah sampaikan ke Pak Widi. Dan karena pengadaannya tidak bisa hari ini, besok insya Allah sudah mulai ada semua di meja. Pak Sturman. Ini saya baca hatinya Pak Sturman apa yang mau disampaikan. Apalagi dengan kembali jadi lebih sedikit. Ah, Mbak Rika, silakan, silakan Mbak Rika. Terima kasih kepada semua yang telah memperkuat, menambahkan apa yang telah diusulkan oleh fraksi PDI Perjuangan. Mohon TA juga untuk dijaga hingga timus timsin begitu. Tadi beberapa hal disampaikan, apakah akan digunakan atau tidak hasil riset dan inovasinya. Sebetulnya itu telah diatur di Undang-Undang 11/2019 tentang Sinas Iptek, khususnya pasal 38, Pak. Ini juga mungkin komitmen bagi pemerintah juga. Pasal 36-nya saja mengatakan pemerintah-pemerintah pusat daerah wajib menggunakan hasil invensi dan inovasi nasional. Pasal 38, badan usaha yang menghasilkan invensi dan inovasi nasional dari pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, pengajian, penerapan diberi insentif. Ini Pak tadi yang terakhir. Kemudian insentif sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk jaminan pembelian produk inovasi tertentu, tadi yang disampaikan Pak Lamhot, dan atau jaminan pencantuman produk inovasi dalam katalog elektronik pengadaan barang atau jasa pemerintah. Dan sekarang telah keluar tax deduction sebesar 300%, saya kira kalau tidak salah. Terima kasih untuk memperkuat bagian ini, karena kami yakin tadi diskusi juga dengan Pak Willy, negara ini tidak akan maju kalau tidak berbasis pada riset dan inovasi nasionalnya. Saya secara pribadi mengucapkan beribu-ribu terima kasih dan juga mohon maaf jika selama ini dalam pembahasan barangkali ada hal-hal yang tidak berkenan, tetapi saya kira insya Allah semua karena untuk penguatan terhadap RUU Cipta Kerja dan RUU lainnya. Mohon maaf sekali lagi, semoga semuanya sehat dan bisa melanjutkan tugas-tugas konstitusional khususnya dalam menuntaskan tugas politik legislasi kita. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwami thoriq. Sekali lagi mohon maaf untuk TA, untuk sekretariat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Rika. Jadi ini buat kita semua, jadi masukan-masukannya sangat virtual. Dengan demikian, kepada Pak Wakil Pemerintah, Pak Sesmenko, Pak Sesmen BUMN, mohon maaf, Ristek, dan seluruh perwakilan pemerintah yang lain, saya ucapkan terima kasih atas kerjanya untuk pembahasan yang akan segera sampaikan, Pak. Begitu juga kepada teman-teman DPD, kami ucapkan terima kasih dan pimpinan dan serta anggota panja. Dengan demikian, selesailah rapat kerja kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Rapat ini saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon izin untuk menutup aplikasi.